Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali bersama saya Denny di channel Pro Counseling. Kali ini Malang Strong Leader membuka donasi kepada warga masyarakat yang ingin membantu saudara-saudara kita yang ada di Kabupaten Malang, terutama di Jampit, Lumajang, Adegading, dan sekitarnya. Dalam hal ini, Malang Strong Leader, semua anggotanya memperlihatkan bahwa mereka juga peduli akan keadaan saudara-saudara yang tertimpa atau yang kena dampak dari gempa bumi di Kabupaten Malang. Oke, langsung saja ikuti perjalanan kami bersama Malang Strong Leader. Kali ini, saya bersama perwakilan dari Malang Strong Leader kembali melakukan kegiatan open donasi pada seluruh warga masyarakat guna membantu korban bencana gempa di Kabupaten Malang. Kegiatan ini menjadi bukti bahwa Malang Strong Leader Community benar-benar menjalankan program aksi sosial walaupun di tengah-tengah mereka harus mengejar recehan dari profesi mereka sebagai ojek online. Mereka fokus mencari tambahan buat lebaran. Namun kita harus salut bahwa mereka masih bisa menyempatkan waktu guna berkunjung ke Desa Pamutan, Kecamatan Dapit, Kabupaten Malang. Sepertinya tidak mendukung karena hujan deras sehingga kami langsung menyalurkan bantuan pakaian dan selimut ke posko terdekat di Desa Pamutan. Kami disambut oleh Satgas Siaga Bencana Desa Pamutan, Bapak Sukarti. Beliau menjelaskan ada 445 KK yang terdampak sekitar 1.000 warga dan masih dibutuhkan bantuan untuk material guna membangun rumah-rumah warga yang rusak berat.
Desa Pamutan di 7 dusun, karena Pamutan ini meliputi 7 dusun. Ini seluruh kakak, kepala keluarga atau umat yang terkena dampak gempa bumi ini adalah jumlah 445 kakak. Secara keseluruhan, kalau hitungan secara warga, ini kisaran 1.000 lebih warga ini. Dan untuk saat ini jumlah pengungsi yang kategori rusak berat ini ada sekitar 409 jiwa. Ini kemarin sudah dikondisikan dan direlokasi di rumah-rumah saudara, rumah-rumah tetangga yang tidak terdampak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari perwakilan komunitas Malang Strong Rider peduli gempa bumi yang melanda Kabupaten Malang Selatan. Kami sebagai ojek online, khususnya teman-teman yang di jalanan baik dari Grab, Gojek maupun Maxi maupun Gojek, menyisihkan rezeki kami bukan banyak nih, tapi sedikit untuk teman-teman atau saudara-saudara kita yang terkena musibah gempa bumi di Kabupaten Malang Selatan. Dan ini saya bersama komunitas yang strong yang lainnya, anggota yang lainnya, sudah berada di Desa Pamutan, Kabupaten Malang Selatan untuk menyerahkan bantuan dari iuran teman-teman yang sudah kami tampung. Sekilas perjalanan perwakilan Malang Strong Rider di Desa Pamutan. Untuk itu teman-teman, dukung terus channel ini dengan menekan tombol like dan subscribe, serta jangan lupa untuk share video ini dan tekan tombol lonceng. Terima kasih.